calon presiden kita mau ke Papua, padahal Jakarta aja belum beres nih calon presiden kita nih. Belakangan ini, Anies Baswedan dengan gencar mengadakan safari politik di beberapa daerah menggunakan pesawat milik para oligarki. Dan salah satu wilayah yang menjadi target safari politik Anies adalah Tanah Papua. Mendengar Anies Baswedan yang akan mengadakan safari politik di Tanah Papua, masyarakat adat Papua pun dengan tegas menolak kedatangan Anies Baswedan karena dianggap ideologi yang dianut oleh Anies Baswedan bertentangan dengan nilai-nilai adat yang ada di Tanah Papua. Tokoh perempuan dan juga kami wilayah Minino. Masyarakat adat kami wilayah Minino menolak kedatangan Anies Baswedan di Tanah Papua karena ideologi bertentangan dengan nilai-nilai adat wilayah kami. Anies, keluar! Diketahui bahwa Anies Baswedan berencana melakukan kunjungan ke Papua untuk menghadiri peresmian kantor DPW Nasdem serta kegiatan lain yang dinilai sebagai bagian dari politik praktis. Mencermati hal itu, kami masyarakat Tabisa RRI menolak kedatangan Anies Baswedan yang dikhawatirkan akan membawa permainan politik identitas ke Papua. Kami juga menolak dijadikannya komoditi politik praktis yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas di Papua. Pernyataan sikap. 1. Kami masyarakat Tabisa RRI mendesak agar Anies Baswedan membatalkan rencananya ke Papua karena dapat membuat gaduh. 2. Kami masyarakat Tabisa RRI cinta damai dan menolak adanya permainan politik identitas yang dapat memicu konflik seperti di Jakarta. 3. Kami masyarakat Tabisa RRI menolak dimanfaatkan sebagai komoditi politik praktis. Demikian dan terima kasih. Ini parah nih calon presiden kita. Belum apa-apa sudah disobek-sobek nih balihonya nih. Calon presiden kita nih. Ini lebih parah lagi nih. Wadaw. Calon presiden kita mau ke Papua. Padahal Jakarta aja belum beres nih calon presiden kita nih.